saya rasa pada collab kali ni tim baik, cuma luck pada kami tu tak ada. Ada lagi? Ah, jangan. First kali happy sebab saya dapat collab kali ni, walaupun kami kalah di final, tapi itu satu orang kata pengalaman dan kita dapat pelajari apa yang ada dan kelebihan dan kekurangan yang ada. So saya rasa pada collab kali ni tim baik, cuma luck pada kami tu tak ada. So saya harap lepas ni saya dapat lagi collab dan dapat lagi peluang untuk saya nak bermain nanti lah. So kembali ke Camp Selangor dan fokus of course untuk kejar sebab Asia tempat kedua sangat sikit sekarang dengan Kedah kan. Jadi dalam tim Selangor tak macam mana fokus kedua ni? Saya rasa semuanya berada dalam keadaan baik. Saya rasa player-player pun ingin merasai bermain dan apa orang kata di Asia nanti. Orang kata apa pengalaman bukan mudah lah. Kita nak bermain dengan tim-tim yang luar. So kami perlu fokus lah dalam 3 game yang terakhir ni. Saya rasa game 3 game ni kita perlukan kemenangan lah untuk kami melayakkan ke Asia nanti. Of course kalau kita tanya tentang keadaan, mungkin akan terjejas sikit bila Yazan dah tak bersama pasukan, tapi mungkin secara positifnya Afro akan dapat lebih ruang untuk step up, untuk step out. Afro melihat peluang tu macam mana untuk kebaikan Afro? Bagi saya juga mungkin Kostan lebih kata memahami player untuk di mana Kostan akan letak player yang terbaik lah orang kata. So bagi saya juga saya pun tak boleh nak ambil mudah dengan tim Selangor sebab seperti kita tahu sekarang ni performance daripada Hari Akal pun tengah meningkat. So kita bersaing tempat, dan sebelum ni saya bermain di right back. So kat situ terpulang kepada Kostan nak letak player yang mana yang terbaik untuk game yang 3 game ni lah. Mungkin kita akan adakan perlawanan persahabatan untuk kami prepare untuk game yang akan datang menentang Perak 25 bulan nanti. So kat situ kita boleh lihat kita punya dan kita boleh maintainkan fitness kita, fitness game. Kat situ juga kita boleh pelajari mana yang kelebihan kita ada dan kekurangan yang kita ada setiap perlawanan. So saya harap juga kepada player-player Selangor, harap semua berada dalam keadaan yang baik, tiada injured dan dapat berikan yang terbaik pada perlawanan Perak nanti. Buat masa ni saya dapat tahu yang satu sahaja perlawanan yang diadakan pada hari Rabu menentang Gombak FA. So yang selepasnya itu saya tidak tahu ada perlawanan persahabatan atau tidak. Tapi ikutkan masa, mungkin Kostan ada nak mengadakan perlawanan persahabatan lah untuk next game nanti. Kat situ juga kita sebagai player yang orang kata profesional, kita tak boleh mengambil mudah dengan pemain-pemain yang orang kata bermain di Liga Sosial, Liga bawah. Kita perlu maintainkan permainan kita, maintainkan taktikal apa yang diberikan oleh Kostan untuk kita membuat persediaan pada next game akan datang. So kat situ juga saya harap kepada pemain-pemain Selangor jangan mengambil mudah dengan tim lawan, tidak kira bermain tim bawahan atau tim atasan.
Saya harap dua orang dapat bermain dengan baik dan tak apa tiada injur lah. Saya nampak something yang sangat positif bila selama ada 3 CP yang berpeluang sebenarnya untuk dibarisi ke squad Galaxy, Haraika atau dan juga DBE. Jadi aku rasa mesti semua orang akan all out dan rasa persaingan itu sendiri akan bantu aku untuk keluarkan kebolehan sebenarnya. Setiap kali training, setiap kali semua player menunjukkan prestasi yang baik pada setiap kali training, semuanya orang kata nak fight tempat untuk berada dalam kesebelasan utama. Semuanya ingin bermain first level dan ingin merasa bermain di Piala Asia yang mungkin macam saya cakap, Coach Tan mungkin lebih memahami player yang mana yang dia rasa yang terbaik untuk game perlawanan yang akan datang ni. Kat situ kita boleh lihat pada perlawanan Perak nanti, kita tengok apa yang Coach Tan berikanlah kesebelasan nanti, dan saya harap juga Coach Zaimin dan Hari Akal teruskanlah momentum untuk berada dalam kesebelasan utama. Saya rasa tidak adil untuk menyalahi seorang player sebab kita tahu setiap player ingin berikan yang terbaik dalam padang. Mungkin luck kepada dia tidak baik pada malam tu. Kita tahu Dominic bukan seorang pemain yang yang tiada kebolehan. Dia ada kebolehan tersendiri. Mungkin Kipanggon minat dan sesuai untuk game yang macam tu. So kita sebagai rakan sepasukan memberikan kata-kata semangat pada Dominic dan supaya dia tak down untuk next game yang akan datang untuk ke kelab dia orang. So saya harap Dominic akan matang lah dalam bab ni untuk mengekalkan prestasi beliau.